seterusnya daripada laptop ataupun handphone di atas kertas putih menggunakan pensel tulis kelabu je dulu, and then lepas tu barulah saya tulis semula bagi terang sikit pensel dia tu macam hasil ni. Proses menggunting di atas field, saya tekap dulu di atas field, kain field tu, and then barulah saya gunting bentuk mengikut pada lukisan tu. Ini hasilnya selepas guntingan. Dan berikutnya seterusnya kita jahit lah seperti ini. Jahit, kita lapikkan dia di atas fit hitam jadi dia nampak lebih cantik. Dan untuk mata, frozen tu semua saya gunakan pen Sharpie Outline. Okay, ini ruangan kerja saya, cari ilham. Ini hasil guys, itu saja tutorialnya. So simple.